DPD PDIP DKI Jakarta mengaku tidak khawatir atas ulah Cinta Mega yang bermain game saat rapat paripurna DPRD DKI Jakarta akan berpengaruh pada elektabilitas partai di pemilu 2024. Hal tersebut diungkapkan oleh Ketua DPD PDIP DKI Jakarta Adi Wijaya pada Selasa 25 Juli 2023 malam. Menurutnya, perbuatan Cinta Mega tersebut merupakan ranah individu yang di dalam setiap partai politik pasti ada anggota yang juga melakukan pelanggaran. Sekretaris DPD PDIP DKI Jakarta, Gembong Warsono juga mengaku tidak khawatir dengan elektabilitas partai karena ulah salah satu kader, karena elektabilitas partai dinilai karena kinerja partai itu sendiri. Gembong pun berharap kejadian ini dapat menjadi pembelajaran bagi kader lainnya. Oleh karena itu, ia menghadirkan seluruh pengurus PDIP DKI Jakarta di rapat pleno terkait sanksi untuk Cinta Mega. Dalam rapat tersebut, DPP PDIP DKI Jakarta memecat Cinta Mega dari anggota DPRD DKI karena bermain game saat rapat paripurna beberapa waktu lalu. Adi Wijaya memastikan Cinta Mega tidak akan maju lagi sebagai calon legislatif pada pemilu 2024.